أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kaum muslimin yang selalu dirahmati Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dianugerahkan rezeki yang berkah, agar kita dapat beribadah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan selalu di dalam penjagaannya dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sesuatu tentang kejadian-kejadian di akhirat. Salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Allah pada setiap makhluknya sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Pada hari kiamat kelak, semua kebenaran akan terlihat hasilnya, dan segala sesuatu yang disembunyikan hati manusia akan tersingkap dengan jelas, sebab pada hari itu semua manusia akan dibawa ke hadapan Allah untuk dihisab ucapan-ucapannya, dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, dan akan ditanya tentang bagaimana ia menghabiskan umurnya, mempergunakan hartanya, dan mengamalkan ilmu-ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun, ma lakum la tanasurun." Yang artinya, dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Quran Surat As-Saffat ayat 25. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan, pada saat itu mereka dikumpulkan dan kemudian akan ditanya tentang semua perbuatan dan perkataan yang telah mereka lakukan di dunia. Dalam Surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka sediakan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui kekuasaannya satu bagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Quran Surat An-Nahl ayat 56. Pada kalimat, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Di hari kiamat nanti, kalian semua akan ditanya tentang segala hal yang telah kamu lakukan, dan kalian semua akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kalian pintal dan yang telah kalian sedekahkan walaupun hanya setipis kulit buah-buahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Summa latus'alunna yauma izin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telapak kaki Bani Adam tidak akan bisa beranjak dari hadapan Tuhannya kecuali setelah ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya, di mana mereka menghabiskannya. Yang kedua tentang waktu mudanya, bagaimana ia melewatkannya. Yang ketiga tentang hartanya, bagaimana ia mendapatkannya dan bagaimana ia menafkahkannya. Dan yang keempat tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkan ilmu-ilmu yang diketahuinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari kiamat kelak, semua manusia akan ditanya, termasuk para nabi dan rasul. Mereka semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas setiap hal yang pernah mereka lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin." Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 6. Dalam kitab Al-Bar dijelaskan, tujuan dari pelontaran pertanyaan ini kepada umat-umat tersebut secara umum adalah untuk menegaskan, mencela,
dan menghardik kesalahan orang-orang kafir. Adapun pertanyaan yang akan dilontarkan kepada para rasul adalah untuk menghormati dan menghargai mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu?' Para rasul menjawab, 'Tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang ghaib.'" Quran Surat Al-Ma'idah ayat 109. Berbagai pertanyaan yang akan diajukan kepada semua Nabi dan Rasul pada hari kiamat kelak merupakan satu keniscayaan dan akan ditujukan pula kepada semua manusia. Dan proses tanya-jawab pada hari itu benar-benar berlangsung dalam suasana yang sangat menakutkan, di padang mahsyar yang sangat luas dan di hadapan seluruh malaikat dan umat manusia. Di hari kiamat kelak, semua Nabi dan Rasul beserta kaumnya akan dihadapkan ke meja pengadilan ilahi. Disebutkan, akan banyak sekali umat-umat terdahulu yang mengingkari bahwa di tengah-tengah mereka pernah diturunkan seorang Rasul dan Nabi. Namun setelah itu, umat Nabi Muhammad akan memberikan kesaksian bahwa kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, dan umat-umat yang lain telah mendustakan rasul-rasul mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, Nabi Nuh akan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan bertanya kepadanya, 'Sudahkah engkau sampaikan risalahku wahai Nuh?' Nuh menjawab, 'Sudah Tuhanku.' Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, 'Apakah sudah disampaikan risalahku kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Belum pernah datang kepada kami seorang yang memberi peringatan.' Maka Allah bertanya, 'Siapakah saksi kalian?' Mereka menjawab, 'Muhammad dan umatnya.' Maka kamu semua umat Muhammad akan didatangkan dan menjadi saksi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Pada riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, ada seorang nabi datang bersama seorang umatnya, ada yang datang bersama dua orang umatnya, dan ada juga yang datang bersama lebih banyak dari itu. Kemudian Allah memanggil kaumnya dan bertanya kepada mereka, 'Apakah seruanku telah sampai pada kalian?' Mereka menjawab, 'Belum.' Lalu Allah bertanya kepada nabi mereka, 'Apakah engkau sudah menyampaikan seruanku kepada kaummu?' Ia menjawab, 'Sudah.' Maka Allah bertanya lagi, 'Siapa yang menjadi saksimu?' Ia menjawab, 'Muhammad dan umatnya.' Kemudian Muhammad dan umatnya dipanggil dan Allah bertanya kepadanya, 'Apakah nabi ini telah menyampaikan risalahku kepada kaumnya?' Mereka menjawab, 'Sudah.' Allah bertanya lagi, 'Bagaimana kalian mengetahui hal itu?' Mereka menjawab, 'Telah datang kepada kami nabi kami dengan mengabarkan kepada kami bahwa para rasul itu telah menyampaikan risalah kepada kaumnya, yakni ketika beliau menyampaikan firman-Mu yang berbunyi, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Demikianlah, dan kita telah mengetahui bahwa kelak di akhirat setiap manusia akan diajukan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudahi dulu permasalahan ini dan kita akan melanjutkan berikutnya di kesempatan berikutnya dengan cara dan proses berlangsungnya tanya jawab di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.